Mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon. Pengacara Hotman Paris Hutapea diisukan mendapat 7 miliar rupiah dari Bupati Cirebon terkait kasus Vina. Informasi di media sosial, uang bernilai fantastis itu sudah ditransfer ke rekening pribadi Hotman. Melalui akun Instagramnya, Hotman buru-buru membantah. Ia pun siap memberikan 70 miliar rupiah kepada pihak yang bisa membuktikan isu tersebut. Belum diketahui pihak yang sengaja menyebar isu suap terhadap Hotman di tengah kasus Vina yang semakin kusut. Namun Hotman menyinggung pesaing pilkada tanpa menjelaskan identitas pelaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.